Sekarang utang gua biarpun kecil-kecil negara. Nah, itu gimana Pak soal itu Pak? Gimana kelanjutannya seperti apa? Anak kampung negara utang sama gua. Soal bayar enggak bayar itu urusan lain. Nah, itu kelanjutannya gimana Pak? Kelanjutannya juga oleh Pak Mahfud dan Pak Allah aja udah. Kita kan udah upaya. Pak Mahfud bilang presiden udah perintah. Pak Mahfud udah perintah. Kalau menteri keuangan ya mudah-mudahan amanah. Iya kan? Dan nurut perintah. Kalau enggak ya terima nasib. 25 tahun sanggup nunggu, masa nggak sanggup lagi nunggu. Pak, mungkin harapannya agar segera dibayarkan apa gimana? Oh iya dong, karena dananya kan selain buat pembangunan, buat kemaslahatan umat, kan pasti kita kerjain buat itu. Kita kan lihat kerja. Ya kan, yang pasti duit gua halal. Gitu, nggak ada gua duit haram, nggak ada duit BLBI. Orang mau ngomong apa, bodoh amat, gua kagak pusing. Ya kan, yang penting saya sebarkan siar Islam yang sejuk, ya kan, mengharumkan nama Islam dengan baik. Kalau orang suka nggak suka itu biasa. Lo mau pakai buzzer mau apa? Gua kagak peduli. Ya kan? Gua nggak perlu pakai buzzer. Gua pakai diri gue sendiri. Yang penting jujur amanah. Oke, Pak, sejauh ini udah ada mediasi belum? Mana ada? Kita kan rakyat, kagak dilihat. Kalau kita jadi pejabat ditengok, ya kan? Tapi ya, alhamdulillah saya nggak kepengen jadi pejabat gitu. Ya, Mas Jo, ini Pak, progresnya gimana Pak? Masih bergulir apa gimana Pak? Bergulir Pak Mahfud, nah, kita serahkan. Jadi jangan bilang no viral no justice, tapi no Mahfud no justice. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.